بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لاكدهات رسل ربنا بالحق ونود ان تلكم الجنه ورستموها بما كنتم تعملون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani din wa khati fillah rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita setelah bulan Ramadan. Kita akan lihat riyadhus solihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi Kita ad-da'awat bab 250 keutamaan doa. Untuk pertanyaan nanti bisa disiapkan Nanti mohon maaf untuk pertanyaan yang sebelum Ramadan saya tidak lanjutkan lagi. Alias dimusnahkan. Ya, nanti kirim pertanyaan yang baru karena saya takut kalau saya jawab lagi nanti yang bertanya sudah tidak ada lagi, mungkin sudah lulus, sudah kawin, sudah pergi keluar Jawa gitu. Ya, sudah nikah. Ya, dan pertanyaan tadi bisa diulang kalau saya belum pernah menjawab. Ya, nanti bisa ditanyakan nanti Uh, saya biasanya bagi dalam beberapa tema ada yang sesuai dengan materi fikih, ada tentang amalan, ada nanti tentang muamalah, kemudian yang satu lagi itu tentang masalah yang galau-galau. Saya sendirikan lagi itu lebih numpuk lagi. Saya sendirikan dalam uh, tema tersendiri lagi dan nanti ada sisanya pertanyaan umum. Baik. Kita masih dalam kitab doa atau adawat tentang kumpulan doa. Jadi Imam Nawawi setelah membahas masalah zikir, beliau sampaikan tentang doa, adab-adab di -adab situ di dalamnya, bagaimana cara kita berdoa, lalu beliau contohkan dengan doa-doa yang bisa kita hafal. Nah, kali ini kita lihat edisi 76 tentang doa mohon ampunan atas dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Namun ada rincian tentang doa ini secara umum. Nanti kalau fikihnya kita masih lanjut tentang sifat salat Nabi. Monggo dibaca. Doa memohon ampunan atas dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Hadis 1476. Wan wa Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu wa alaihi wasallam anahu kana yada'u bi hadza hadza du'ai bi hadza du'ai du allahumma ighfir allahumma ighfirli khatiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma firli jiddi wa hazli wa i, wa khotai wa amdi wa kullu dhalika 'indi Allahumma maghfirli ma qaddamtu wa ma akhkhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddim anta muqaddimu wa anta mu'akhir mu'akhiru wa anta 'ala kulli shay'in qadir mutafaqqun 'alaihi dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya beliau berdoa dengan doa ini yang artinya, Wahai Robku, Ampunilah kesalahanku, kebodohanku dan melampaui batas dalam urusanku seluruhnya dan juga apa yang lebih Engkau ketahui daripada diriku. Ya Allah, Ampunilah kesungguhanku dalam dosa, sendagurauku, kesalahanku, kesengajaanku. Dan semua itu ada pada diriku, yang ada atau yang mungkin ada. Ya Allah, ampunilah apa yang telah Aku lakukan dan apa yang akan Aku lakukan, apa yang Aku rahasiakan, dan apa yang Aku tampakkan, dan apa saja yang lebih Engkau ketahui daripada diriku. Engkaulah yang mendahulukan, dan Engkaulah yang mengakhirkan, dan Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik Amin. ini dikatakan dari hadis Abu Musa. Rasulullah SAW biasa membaca doa ini Intinya meminta ampunan Kita lihat pengertiannya Allahumma kfirli, ya Allah ampunilah aku Allahumma kfirli, ya Allah ampunilah aku Kalimat Allahumma kfirli, ya Allah ampunilah aku punya dua konsekuensi kalau kita mengucapkan kalimat ini, maksud kita adalah ada dua. Yang pertama, kita minta pada Allah dihapuskannya dosa. Yang kedua, kita minta kepada Allah supaya tidak mendapatkan dampak jelek dari dosa tadi. Yang pertama tadi, apa kita minta ampun? Kita minta ampun, sini maksudnya meminta dihapuskannya. Dosa jadi dosanya dihapus. Yang kedua, meminta kepada Allah supaya tidak terkena dampak dari dosa, karena dosa itu sendiri punya dampak. <tuh> <tuh> Musibah apa saja yang menimpa kalian? Itu karena sebab tangan kalian Maksudnya dosa kalian Dan Allah memberikan pemaafan dengan pemaafan yang banyak Maka dikarenakan dosa, maksiat, musibah datang Maka kita ingin dengan minta ampun pada Allah Musibah ini tidak menimpa kita Ya musibah ini tidak menimpa kita nantinya itu konsekuensi dari meminta ampun tadi ya. Ini istighfar secara umum seperti itu. Kemudian dirinci di sini Nabi SAW bukan hanya minta Allahumma kfirli saja ya Allah ampunilah aku. Namun Nabi SAW merinci dalam doa. Khotiati wa jahli. Khotiati yaitu karena kekeliruanku. Ya karena memang dia tidak sengaja dalam hal itu Wajah li Dan karena kebodohanku Wa israfi fi amri Israf berlebih Israf itu secara bahasa artinya berlebih Berarti maksudnya adalah Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang situ aku melampaui batas Dan israf itu istilah secara umum yang artinya kita berlebihan pada sesuatu Bisa jadi berlebihan ini Ya cuma sekadar berlebih bisa berlebihan ini sampai terjerumus dalam dosa. Jadi karena ada yang berlebih, dia melampaui batas, itu sampai menerjang larangan, ada yang cuma sekadar berlebih saja. Itu namanya israf. Wa ma anta a'lamu bi minni dan engkau yang lebih tahu bihi dengannya daripada diriku. Engkau lebih tahu dosa-dosaku itu bagaimana? Berarti di sini juga bentuk pengakuan atas kesalahan-kesalahan. Lalu disebutkan lagi, Nabi rinci lagi, "Allahummaghfirli jiddi wa hazli." Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Ketika aku lakukan dosa ini dalam keadaan serius, jiddi serius. Wa hazli bersenda gurau, dia bercanda, melakukan dosa bercanda. Bersenda gurau. Nah, minta ampun untuk kesalahan semacam itu karena kita ada buat dosa yang itu memang kita sengaja lakukan, kita tahu itu salah, kita terjang. Dan ada juga yang karena kita bersenda gurau awalnya. Namun itu kesalahan. Wa khata'i wa amdi. Dosa yang di situ karena keliru yang tidak sengaja maupun yang amdi yang sengaja yang aku lakukan. Jadi ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja kita lakukan. Tidak sengaja ini bisa jadi karena kita tidak tahu. Ada yang tidak tahunya karena nggak mau cari tahu kalau itu dosa. Jadi orang kalau nggak ngaji itu bisa kena dosa loh. Dosanya malah double. Karena ketika dia lakukan maksiat ya, tadi dia dihukumi itu berdosa plus tadi karena tidak punya ilmu akan dosa tersebut. Dihukumi dua. Ada yang yang tadi dia ini tidak tadi yang dia sengaja berarti dia tahu, yang ini dia tidak tahu karena memang tidak mau cari tahu. Wa kullu ini dan semua dosa yang ada pada sisiku. Allahummaghfirli ya Allah ampunilah kesalahanku ma qaddamtu yang telah aku lakukan berarti sudah lewat wa ma akhartu berarti yang akan datang yang aku lakukan itu yang telah lewat yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan berarti yang akan datang Terus disebutkan wama anta minni. dan engkau lebih tahu. Wama dulu. Wa ma wa ma Dosa yang aku lagi lakukan sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan terang-terangan. Jadi maksiat itu ada yang sembunyi-sembunyi, dia tahu itu salah dia lakukan sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Kalau maksiat sembunyi-sembunyi ini kebanyakan di zaman kita ini karena medsos. Di medsos bisa jadi dia terlihat alim, soleh gitu. Namun di balik itu dia berbuat maksiat. Diam-diam dia. Dalam kamarnya sendiri gitu. Orang lain nggak tahu. Dia mungkin pergi ke masjid berjamaah rutin. Namun oh, maksiat masih tetap jalan. Itu namanya dosa sembunyi-sembunyi. Ada dosa juga lakukan terang-terangan. Ada dua model dosa kayak ini. Oma anta alamu Engkau yang lebih tahu daripada diriku. Antal mukaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah yang mendahulukan, engkaulah yang mengakhirkan. Nanti ada penjelasannya di faedah nanti fawaid. Wa anta ala kulli shay'in qadir dan engkaulah yang terhadap segala sesuatu itu mampu, kuasa untuk mewujudkannya. Ini doa intinya meminta ampunan secara rinci pada Allah Subhanahu wa taala. Mau baca lengkap lebih bagus. Seandainya kita cuma baca istighfar saja, Allahumma gfirli, gitu. Sudah sama sebenarnya. Namun kalau dalam doa ini, ini lebih diperinci lagi. Karena permintaannya dirinci. Ada khoti'ati, wa jahli wa israfi, fi amri. Semua dosa-dosa ini diperinci. Nah, di sini kita lihat fawaid atau faedah dari hadis. Mungkin dibaca ada empat faedah dari Sesailim bin Aid al-Hilali. Faedah hadis yang pertama, doa ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW, 'alaihi wasallam. Lalu tunduknya beliau pada rububiah Allah. Beliau mengucapkan seperti ini agar dapat diteladani oleh umatnya. Tawaduknya Rasul, Rasul dosanya diampuni atau tidak diampuni. Kesalahan yang lalu dan akan datang, namun masih berdoa semacam ini. Masih punya kesalahan, Rasulullah SAW masih berdoa seperti itu juga, dan beliau tuntut umatnya juga seperti itu. Apalagi kita ya banyak kesalahan, lebih pantas untuk beristighfar pada Allah. Ada yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Rasul yang sudah ada jaminan saja masih beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sholat, beliau masih rutinkan, Pak. Dan sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah zikir pagi petang masih baca astagfirullah 100 kali istighfar 100 kali ya itu bacaan zikir petang beliau ada lagi beliau punya bacaan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbil la ila il anta dan seterusnya sudah pernah kita bahas juga tentang ini masuk bacaan zikir dulu kita bahas tentang keutamaan zikir masih meminta ampun pada Allah padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dapat jaminan. Ya, kesalahan-kesalahannya sudah dapat jaminan masuk surga. Masih banyak istighfar seperti itu apalagi kita-kita saat ini. Terus yang kedua, yang kedua, kita tidak luput dari kekurangan, sehingga harusnya kita terus-menerus tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, tadi bentuk merendahkan diri bagaimana? Di antara kalimatnya tadi, wa anta alamu minni engkau yang lebih tahu apa itu kesalahan kesalahanku, dosa dosaku itu apa? Akui pada Allah. Dan ini bentuk ketika kita itu berdoa pada Allah, kita ngaku kekurangan kekurangan kita. Makanya di antara doa yang bisa kita panjatkan itu doanya Nabi Yunus ketika ia tertelan dalam perut ikan terus ingin selamat dia baca doa la ilaha illa subhanaka inni kuntu minal zalimin Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Engkau sesungguhnya aku itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim Dia ngakui kesalahan dan siapa yang berdua seperti ini nanti permintaan-permintaannya akan lebih mudah terkabul karena didahului dengan mengakui kesalahan-kesalahan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, yang ketiga disunahkan setiap hamba bertobat dari segala dosa, baik dosa yang besar dan dosa yang kecil, termasuk juga meminta ampunan kepada Allah terhadap dosa yang tidak ia ketahui dan inilah umumnya taubat. Nah. Kalau mau diperinci boleh, ini dosa besar ini dia bertobat dari dosa ini, dosa kecil juga dia itu bertobat. Terus, ada juga permintaan pada Allah, minta ampunan pada Allah sifatnya umum. Dosanya macam-macam. Dosa besarnya dari 1, 2, 3, 4, 10 misalnya. Dia minta pada Allah supaya diampuni dari dosa-dosa tadi. Boleh. Kalau yang dia perinci... Kalau dalam doa ini diperinci, dosa yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang nyata itu diungkapkan semua. Terus, yang keempat, yang keempat ada yang mendapatkan taufik dan ada yang tersungkur hina. Semuanya di tangan Allah. Allah itu yang mendahulukan dan yang mengakhirkan dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, maksud dari Allah itu mendahulukan yaitu antal dimu maksudnya Allah beri topik pada siapa saja yang Allah beri hidayah. Sedangkan yang dimaksudkan Allah itu mengakhirkan berarti di sini Allah hinakan karena kesalahan dia sendiri berbuat maksiat. Jadi kalimat yang awal itu terjemahan untuk antal muqaddimu wa antal muakhiru. Antal muqaddimu itu artinya Allah beri taufik. Si A mau Allah kehendaki dia dapat hidayah. Ada juga yang dia memang terus ingin bermaksiat, Allah hinakan dia. Anta dia dapat hinaan di dunia dengan dapat hukuman di dunia atau nanti kelak di akhirat kelak. Besok dia dapat kehinaan. Itu ketika di akhirat. Jadi ada yang mulia karena Allah itu muliakan, ada yang Allah itu hinakan di situ. Nah itu penjelasan tentang masalah doa tadi, doa mohon ampunan atas dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Baik itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik pada kita dalam ilmu dan amal dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafarat majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.